sobat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Sarah Margareta. Satu jam ke depan, saya akan memimpin ngobras ini. Acara ini yaitu ngobrol asik. Ya, pasti yang baru gabung pertama kalinya ikut ngobras. Jadi ini kita ada obrolan asik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini ya kita akan membahas satu topik ya yang masih hangat di seantero dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan kita kedatangan satu narasumber. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya, mau sampaikan kepada teman-teman mungkin yang baru bergabung dengan kami. Kami adalah 247 Wulan Health and Care. Kami adalah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang kesehatan. Jasa fasilitas pelayanan kami 247 Wulan Health and Care Nursing Home, Home Care. Kami menyediakan tenaga-tenaga perawat, baik asisten perawat dan juga perawat home care, perawat medis. Lalu kami juga ada governess, babysitter. Dan yang lagi hit juga sekarang ini adalah COVID care. Wah, kita tuh lagi banyak istilahnya job yang kita dapat dengan COVID care. Tentunya kehadiran Wulan itu untuk membantu Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya juga teman-teman yang terpapar maupun yang belum terpapar, supaya jangan sampai terpapar. Jadi kami hadir dengan program kami yang baru yaitu COVID care. Nah, malam hari ini saya akan mengundang sama-sama dengan salah seorang dokter. Ya. Dokter nanti yang menjelaskan yang lebih lanjutnya mungkin kali dokternya sendiri ya. Beliau adalah Dr. Tony Sukentro SPB Sils. Lah, kenapa ya kok dokter bedah bisa sampai nyambung ya ke acara ke COVID? Kayaknya kalau sekarang tuh banyak dokter, bukan hanya dokter bedah aja ya. Semuanya pasti akan konsentrasi juga bagaimana caranya untuk menuntaskan yang namanya COVID, berbicara bagaimana caranya orang-orang tersebut tidak terpapar dan bagaimana solusinya ketika mereka terpapar. Ya, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi dengan beliau. Beliau akan menyapa teman-teman semua dan akan memperkenalkan diri, akan bercerita. Dan saya undang Dr. Tony Sukentro untuk bergabung bersama kami di sini. Ya, pakai acara agak-agak ini lama sedikit. Halo dok, are you there dokter? Manakah dokter? Oh, belum ya. Sebentar ya. Dokter Tony, ya. Tadi beliau cukup, Dokter Tony cukup sibuk ya. Tapi tadi sedang melakukan aktivitas nge-gym. Berarti dokter sangat memperhatikan kesehatan juga ya. Jadi kita tunggu Dokter Tony. Oke. Okay. Ya, semoga cepat gabung. Mana dokter? Ya. Oke. Okay. Oke, sudah jelas. Oke, okay. Belum dokter. Saya belum melihat. Ya. Belum. Oke, okay. Sorry dok. Sebentar ya dok. Ulang lagi mungkin. Ya, dokter. Oke okay, teman-teman. Dokter Tony lagi kita berusaha untuk connecting dengan Dokter Tony. Ya, sekali lagi teman-teman. Malam hari ini ajak teman-teman yang lain yuk untuk gabung. Oke, dokter. Ya, suara udah jelas belum? Ini suara udah jelas, dokter. Ada ini gambarnya nggak ada, saya nggak tahu. Coba saya keluar dulu ya. Oke, dokter. Ya, baik, dok. Oke. Ya. Gambarnya nggak ada. Ya, oke. Mohon maaf teman-teman ya. Ya, sekali lagi kita mau sampaikan satu topik yaitu temanya hari ini peranan home care COVID ya di masa pandemi ini. Jadi sekarang tuh udah banyak orang-orang yang membutuhkan tenaga jasa daripada home care ya, khususnya mereka yang isoman.
Ya, bukan isoman aja sih sebenarnya ya. Kita juga ada beberapa orang pasien mungkin mereka tidak berani ke rumah sakit atau ke dokter, mereka akan dirawat di rumah. Ya, kami juga melakukan jasa pelayanan home care tersebut ya. Dan kami juga ada beberapa kali bekerja malam, dokter. Oke. Yes. Oke, Dok. Apa Ya, kabar? oke. Ya. Oke, udah, Dok. Ya, Seperti potong ya. berkumpul ke kepotong ke Bentar, 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 diatur ya. Diatur dulu. Belum juga? Oke, sip. Ini aja. Oke, Ya, ya. siap, siap, siap. Oke. Oke, dokter, silakan dokter Suara menyapa suaranya teman-teman jelas. semua. Jelas, jelas, dokter. Jelas ya. Ya. Oke, gimana nih Mbak Sarah udah mengundang saya untuk acara malam hari ini ya dengan tema home care COVID ya. Ya, betul. Peranan Eh, home care gimana? COVID, dok. Karena Oke. ini sekarang kan kita, ya. Jadi, Ya. monggo dokter memperkenalkan diri. Oke. Ya, saya Dr. Tony. Saya seorang dokter bedah ya. Saya juga YouTuber ya. Boleh dilihat nanti di YouTube saya di Tony Surgeon 27 sekalian promosi nih Mbak Sarah nih. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, dok. Jadi saya juga ada podcast sendiri, nanti bisa dilihat. Nah, di situ juga udah dibahas tentang home care COVID ya. Karena memang future untuk pendekatan kepada pasien itu sekarang berubah ya. Kita harus mengutamakan contactless ya, karena adanya pandemi ini sehingga mungkin nanti akan ada drive-thru klinik, drive-thru Ya, hospital, dan betul. home care ini menjadi salah satu solusi supaya pasien tidak terpapar oleh COVID. Karena dengan membuka peluang pergi ke fasilitas, baik itu kesehatan atau non-kesehatan, maka tetap mempunyai resiko tinggi untuk terkena COVID-19, ya. Dengan adanya layanan home care ini, ya, maka bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan penyebaran COVID-19, ya, di antara masyarakat, baik itu bagi penderita maupun orang yang belum terkena. Nah, kenapa saya tertarik di home care COVID-19 ini? Jadi memang dalam pekerjaan saya dokter bedah aktif di Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Nah, memang saya selalu berhadapan dengan COVID-19 ini. Udah 1 tahun saya berhadapan dan akhirnya saya sampai vaksin, masih ketemu terus dengan pasien-pasien COVID-19 dan tetap harus saya jalankan operasi. Ya, saya tidak bisa menolak kalau memang ya ada pasien yang kita lakukan, tentu dengan prosedur yang sangat ketat. Jadi kalau untuk bagaimana cara menghindari COVID itu, tentu dokter bedah yang paling tahu. Karena kita harus melakukan operasi, ya, harus melakukan operasi tanpa terkena COVID-19 itu. Nah, ini yang penting sekali ya rekan-rekan ketahui bahwa dengan kita pencegahan yang baik ya, terutama dengan 3M ya, memakai masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak, maka itu akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh kita tidak terkena COVID-19. Gitu loh, Mbak Oke, Sarah. dok. Ya, Jadi ya. saya Jadi salut teman juga nih sama Wulan nih, udah bisa bikin acara ngobras ya, dadakan nih hebat kali ya. Jadi gini. Jadi teman-teman ya di garis bawah ini Dokter Tony tadi bilang ada podcastnya, ada YouTube-nya. Artinya Dokter Tony ini maksudnya juga akan men-share banyak hal, apalagi dalam hal dari COVID ini ya sekarang ya masa pandemi ini sangat Betul. peduli ya dok. Walaupun Siap. dokter adalah dokter bedah. Cuma saya satu pertanyaan nih dok. Itu sales dari tadi saya bertanya itu dokter kan gelarnya adalah SPB sales. Itu apa ya dok salesnya ya dok? Itu bukan bukan gelar ya. Sales itu adalah community ya, di mana kita Oh. mengoperasikan single incision laparoscopic surgeon ya, di mana satu kumpulan orang-orang yang melakukan Ah. operasi laparoskopi dengan satu lubang saja. Jadi tidak ada lubang-lubang lagi di lain, hanya di daerah pusar saja. Nah, itu kita ada komunitas. Jadi itu belum belum gelar resmi ya, belum gelar resmi. Cuma memang Oh, di begitu. mana-mana ya deh, tanggung deh, biarinin aja udah tercetak di Facebook, merubahnya juga susah di YouTube juga udah tercetak kan, karena ada harus ada waktu di Instagram juga harus ada waktu, jadi ya biarin sajalah tersebar. Yang penting saya bisa menjelaskan bahwa memang itu adalah community, bahwa kita seorang abdi bedah laparoskopi yang satu lubang, bukan yang 3 lubang lagi. Oh, laparoskopi jadinya ya. 10% tindak dengan menggunakan laparoskopi 1 lubang ya, Oh kira-kira ya, begitu. oke okay, ya, ya. Jadi itu tadi ya pertanyaan saya itu tadi apa ya sih? Saya bertanya-tanya nih dok terjawab. Jadi teman-teman semua ya, walaupun dokter bedah ini udah ahlinya di bedah, tapi beliau juga sangat peduli terhadap COVID-19 ini bagaimana cara menuntaskan bahkan mengatasinya ya dok ya. Oke, dokter ini kita tuh lihat kami ya kami. Kita sudah kenal nih dokter nih teman-teman ya. Kami semua bulan udah kenal dokter bagaimana beliau aktivitinya dan sebagainya bla bla bla. Nah, itu dok,
apa itu tipsnya, dok? Dokter ini cukup sibuk loh, dok, ya. Di istilahnya sekarang dokter ke dunia entertain, dunia entertain dalam hal ini, dunia entertainnya di apa, podcast dan juga di YouTube. Apa nih, dok, yang membuat tetap dokter tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa beraktivitas seperti apa, dok? Ya, sebenarnya saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas pokok seorang dokter yang sudah lama tertinggalkan ya, atau dilupakan ya. Tugas dokter itu ada lima. Yang pertama, adalah promotion. Promotion itu kita harus memberikan edukasi, penjelasan. Karena dengan kita memberikan edukasi, mindset akan berubah sehingga beliau atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan medis itu akan mencari jalan yang benar. Yang kedua adalah prevention ya, di mana kita harus mencegah. Kalau bisa jangan sampai sakit. Sebelum sakit kita rubah pola hidupnya, mainnya, exercise-nya, ya, lingkungannya kita berikan pengarahan yang tepat sehingga tidak sempat sakit. Yang ketiga baru kuratif. Ini banyak kan dokter-dokter sekarang kurasi aja nih, pengennya ngobatin, ngobatin, ngobatin. Sama dengan pandemi COVID ini, ya. Jadi ditunggu sakit dulu baru diobatin, padahal bisa dicegah dengan deteksi dini, ya, dengan 3T yang bagus, kita pisahkan, kita treatment dengan kriteria yang baru ringan, sedang. Itu bisa kita lakukan di rumah ya, karena nggak semuanya harus dilakukan di rumah sakit, rumah ya, sakit. Rumah sakit terbatas, dan rumah sakit adalah hak orang-orang yang punya gejala berat ya, gejala berat yang sedang keberatan, di mana di sana ada ventilator ya, mesin ECMO dan lain-lain yang sangat dibutuhkan pada pasien-pasien yang berat ya, juga dengan fasilitas antivirus yang bagus ya, antibody yang bagus, plasma konvalesen. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, kalau kita bisa treat orang-orang COVID itu di rumah, ngapain ngambil jatah orang-orang yang berada di rumah sakit? Sian dong, bednya keburu penuh, akhirnya mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah sakit. Karena padahal mereka sangat membutuhkan fasilitas dari rumah sakit. Nah, yang keempat adalah rehabilitasi ya, di mana setelah kita mengerti seseorang, kita harus bisa merehabilitasi ya, bagaimana fungsi dari tubuhnya itu kembali normal. Dia bisa beraktivitas normal, bisa kembali secara psikis dan fisik itu kembali normal dan sehat, dan dapat melakukan pekerjaannya seperti semula. Itu yang paling penting ya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir adalah monitoring. Nah, monitoring. Monitoring ya, dok. Ya, dokter ini biasanya kalah sama bengkel. Ya, nanti saya dikecam nih dari mana-mana. Benar, coba bayangin. Ada nggak yang perlu di-follow sama rumah sakit? Saya tanya. Bagaimana ibu kondisinya saat ini? Bagaimana ibu pelayanan kami di rumah sakit? Iya, betul. Tapi kalau bengkel ya, kita servis mobil itu biasanya ditelepon. Bagaimana Bapak pelayanan kami? Bagaimana kapan datang lagi ke kami untuk servis berikutnya? Nah, ini yang lima tugas pokok pelayanan kesehatan dokter, itu yang ya? Dilupakan ya. Jadi tidak dijalankan secara komprehensif sehingga banyak pasien yang lari ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia karena lima tugas pokok ini diabaikan. Gitu ya. Gitu. Karena itu saya masuk ke dunia YouTuber. Sebenarnya bukan entertain sih, untuk mendekatkan lagi ke masyarakat bahwa saya menjadi jembatan nih. Kalau ada yang kurang jelas tentang pelayanan di Indonesia, boleh nanya ke saya. Open semua, bisa melalui direct message, bisa melalui WhatsApp, semuanya oke, bisa reach saya, dan saya bisa, semoga saya bisa jelaskan. Karena dokter Indonesia nggak kalah sama dokter luar. Bahkan dengan terapi plasma konvalesens ya, yang sekarang nanti ada podcast saya sama dokter Monica, itu bisa dilihat nanti di YouTube saya. Itu adalah satu-satunya kasus terbanyak di Indonesia ditangani oleh dokter Monica. Dan bukan tidak apa mungkin itu, Indonesia akan menjadi sumber donor plasma konvalesen dan mengakhiri pandemi ini. Kita bisa mengekspor nanti plasma orang-orang yang sudah kebal. Nah, ini yang penting. Jadi hebat sekali di Indonesia ini, jangan diremehkan. Gitu ya, dengan adanya penemuan dari dokter Monica ini ya, beliau mungkin bukan pertama, tapi jelas beliau ini yang sangat mempopulerkan plasma konvalesen, sehingga plasma konvalesen ini menjadi berguna dan sudah banyak sekali pasien yang sembuh dengan plasma konvalesen. Dan ini yang akan berkembang dan menjadi produk dari Indonesia ke depan. Gitu. Nah, ini yang membuat saya tertarik di COVID-19 ini. Karena menurut saya, dokter apapun, perawat pun, itu harus menguasai bagaimana menangani COVID ini. Jadi tidak bisa di kota-kota punya dokter paru aja, dokter penyakit dalam, atau dokter saraf aja. Nggak bisa, karena COVID ini semua bagian tubuh terkena. Ya, ya, jadi dokter umum pun harus bisa menangani COVID-19. Perawat pun tidak. Apalagi kita tahu negara kita ini terdiri dari banyak pulau. Ya, tidak semua tersebar rata mempunyai spesialisasi. Tidak semua mempunyai dokter yang baik. Ya,
mungkin di sana hanya adanya perawat. Nah, perawat ini pun harus mampu bisa melakukan pelayanan COVID-19, sehingga Ya, betul. problem ini bisa selesai. Dan kalau informasi ini tidak seragam, tidak sampai ke nakes saja tidak mengerti bagaimana menangani COVID dari awal, bagaimana COVID ini bisa Ya, selesai. setuju. Setuju, Ya. setuju, Dok. Semuanya harus bisa menangani, karena kalau kita cuma yang dok, cuma spesialis dokter paruh aja atau perawat yang di COVID aja, itu mungkin nggak keteteran lah ya, Dok, ya, mengatasi pasien-pasien segitu banyak. Oke, Bagus juga. jadi Semua saya harus catat nih paham. tadi. Saya catat tadi nih, Dok, promosi, presensi, kuratif, rehabilitasi, dan monitoring, ya. Oke, Ya, itu monitoring, monitoring memang yang sangat yang belum belum terlalu, mungkin udah ada di Indonesia seperti Dokter Tony ya, tetapi belum mungkin tentu pasti melakukan monitoring. Saya tahu kok dia tetap menjaga. Semua kalau pasien di follow up dengan baik, apalagi yang ibu-ibu yang geriatrik, semua langsung di ya, cek. Kan nggak pernah dilepas ya. Nah, ini ya, yang saya salut lah. Jadi benar-benar human touch-nya tuh, human touch-nya ada gitu lah. betul Kita betul, Dok. mendekatkan diri, karena pasien itu bukan bukan objek, beliau itu saudara kita juga. Mereka itu rekan-rekan kita yang harus kita tangani dengan baik, dan tidak ada Betul. jarak antara kita. Saya jadi dokter karena kebetulan Tuhan memberikan anugerah saya untuk menjadi dokter. Jadi saya dan Anda sama aja gitu loh. Gitu Oke, sih. Dok. Terima kasih. Dok, ini kita biasanya kalau ini ada jeda untuk menyapa-nyapa nih, Dok. Karena udah banyak yang bergabung nih. Siap. Ada Kak ada Kak Paulina, terus ada Kak Linda, Indah ya. Lalu Kak Nafsa ya, Nafsa. Lalu Dwi Saraswati, Kak Pianus Heri, Halo. Lasma, Iya. Japeho, halo semuanya teman-teman, selamat bergabung, Kak Novi, Kak, ini kadang-kadang kalau di IG saya suka bacanya agak susah, Dok, karena mereka Ya. bukan nama aslinya, jadi saya bacanya gini, Kak Iin, ya, selamat bergabung, ya, Bu Evi, teman-teman semua, ya, selamat bergabung di acara Ngobras kita malam hari ini. Akhir nanti banyak Ah. sekali tips-tips bagaimana terutama buat rekan-rekan yang sekarang masih parno nih dengan COVID-19 ini ya. Betul betul betul. Terus sekali Ya, jadi jangan 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 beranjak ya. jangan beranjak di ngobras kita ya saat ini ya. Jadi tetap Amin. pantengin katanya, kata orang lain. Tetap pantengin acara kita pada malam hari ini, ngobras kita pada malam hari ini ya. Saya dengan dengar dokter tadi menjelaskan secara singkat dan jelas gitu ya, tepat pada sasarannya, memang itu menurut saya setuju sekali ya, Dok, ya. Dalam hal ini dokter dokter pun juga bekerja sama dengan kita juga untuk home care COVID ya, Dok, ya. Dalam hal ini. Nah, di home care tadi dokter juga sampaikan bahwa home care ada salah satunya pelayanan plusnya adalah monitoring ya, Dok, ya. Betul. Monitoring ya, itu yang juga yang kami lakukan, Dok. Kami juga punya ada jadwal setiap minggu itu kita memang ada jadwal gimana kita monitoring perawat kita, bagaimana kita monitoring juga pasien kita sampai di mana, lalu bagaimana pelayanan kita. Nah, sebab itu, Dokter, saya cuma gini, apakah home care COVID ini seringkali orang mungkin berpikir gini, ih, berani. Nggak semua tuh loh, Dok. Home care itu banyak di Indonesia. Nggak semua home care itu berani mengambil satu keputusan bahwa kami home care membuka pelayanan home care COVID kayak gitu ya. Nggak semua, Dok. Mungkin Ya. dokter punya punya satu satu bagaimana, Dokter? Kenapa kok dokter kok akhirnya juga ada layanan seperti home care COVID ini gitu? Apa yang mendasari dokter supaya disampaikan kepada teman-teman semua? Ya, pertama backgroundnya adalah dari awal ya, di mana waktu itu ada seleksi pasien ya, kriteria ringan dan sedang itu lebih baik dilakukan isolasi mandiri di rumahnya ya, atau di daerah di tempat dia tinggal, misalnya apartemen atau hotel bisa juga. Nah, memang kesulitan saya adalah merekrut tim ya, merekrut tim ya, dari dokter umum, dokter perawat, mereka pada ngeri ya. Tapi sejalan dengan beriringnya waktu ya, pasien kita udah lumayan banyak, ada sekitar 20 sampai 30 yang sudah sembuh sekarang. Belum ada yang meninggal, syukur puji Tuhan sampai hari ini ya. Tangannya di rumah, satu masuk rumah sakit tapi keburu keluar, padahal paru-paru udah putih itu. Tapi karena kita early detection, early treatment, jadi masih sangat bertahan. Itu saturasinya turun naik dia, jadi 90, 80, terus Wow. sekarang turun naik ya. Tapi nggak Turun sampai nggak masuk ke ICU atau?
nggak sampai pakai ventilator, nggak, cuma Oh. pakai apa yang pressure, CPAP, cuma pakai CPAP Oh, aja dia. sipetnya. Cuma pakai CPAP, beliau akhirnya ditangani, masih saya follow up juga sampai hari ini sudah pulang ya. Jadi tidak ada Oh, gitu sampai ya. hari ini belum ada yang meninggal lah, syukur ya. Saya memang saya selalu tekankan monitoring itu penting pada pasien COVID. Kita pantau terus hari demi hari ya, baik melalui online maupun offline, kita ada kunjungan ke apa ke pasien. Dan karena penderita COVID ini berubah-ubah, ada awalnya saya nggak apa-apa kok, ngapain juga saya dirawat gitu kan, saya cuma positif Ya, doang, masih sehat-sehat. betul. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, mulai itu kurvanya mulai kelihatan, mulai hilang penciuman, terus mulai nggak enak badan ya, mulai nafasnya agak sesak, mulai dia khawatir tuh, mulai galau ya, mulai galau. Nah, baru mulai percaya bahwa home care apa COVID itu tidak boleh tanganin sendiri ya, jangan coba-coba nanganin sendiri di rumah. Ah udahlah, cuman begini doang, saya makan obat Terlebih santai yang ada penyakit penyerta ya dok, terlebih yang ada penyakit penyerta. Harus ada expert yang mendampingi Anda di rumah, boleh di rumah ya, boleh di rumah, boleh di apartemen, boleh di hotel, tapi harus ada expert yang menangani, yang mengerti tentang COVID ya. Jadi Ya. bukan mengobati dengan diri sendiri, karena Anda bukan dokter. Walaupun dokter sendiri terkena COVID, dia menangani di rumah, sebenarnya itu tidak boleh, karena kan dia tidak bisa menjudge dirinya sendiri ya. Tidak, Ya. apakah dia sudah membaik atau makin memburuk, karena kita monitor terus tiap hari ya, di mana Ya. kalau ada sedikit pun keraguan kita sudah tidak sanggup lagi menangani di rumah, kita akan rujuk ke rumah sakit rekanan kita yang memang sudah siap menerima pasien COVID ini gitu. Jadi kita juga nggak mengatakan wah kita terbaik nih, udah di rumah aja, enggak, kita sewaktu-waktu bisa berubah, kalau memangnya dibutuhkan ya kita akan kirim ke rumah sakit. Rumah sakit. Oh, oh ya, Oke. karena dengan apa deteksi yang dini kita tangani di rumah, psikis dari pasien juga lebih nyaman, karena dia berasa Oh, di tempat lingkungan baru. Psikis itu sangat berperan pada penanganan COVID ini, dengan dia mempunyai kepercayaan diri, rasa nyaman, maka makin cepat untuk penyembuhan. Itu yang saya lihat ya, biasanya kalau dia dijauhkan dari keluarganya itu jadi stres dia, apalagi Iya. Mbak Sarah mungkin belum pernah ngerasain dikurung 3 hari ya, enggak, dikurung 3 hari itu stres loh Mbak, walaupun di rumah Udah tuh Pak, ada dok, fasilitas. saya udah pernah kena dok. Itu pernah ya, udah Udah pernah ya. kena. Jadi siap, mesti cek antibody. Kalau antibody-nya bagus, nanti kita jadikan donor. Oke, saya udah pernah dok. Jadi tipodinya belum saya cek juga. Saya udah pernah dan ya lumayan cukup agak sedikit saturasi turun-turun sedikit sih saturasi, cuma agak lemes karena ada penyakit penyerta. Ya, Ya, ya. Silakan dok, itulah gitu dok. pertanyaannya, harus ada pendampingan dengan pihak yang mengerti tentang COVID-19 ini. Obat-obatannya itu sebenarnya nggak macam-macam ya, obatannya udah terplot di program dari pemerintah. Kriteria ringan tuh obatnya ini, Ya, kriteria betul, sedang betul. obat ini, kriteria berat obatnya ini. Jadi bukan obat yang aneh-aneh, yang memang sudah terprogram oleh pemerintah, sudah dikasih tahu sama pemerintah obatnya pakai ini. Cuma memang ada beberapa hasil dari pengalaman kita yang menyempurnakan itu, misalnya bagaimana menggunakan steroid dosis rendah, bagaimana membalans antara kita membunuh virus dan mencegah sitokin storm. Nah ini adalah seninya lah di sini, seninya yang kita ambil supaya kita bisa mencapai balance, karena pasien itu bisa meninggal karena sitokin storm juga, bukan karena virus doang. Jadi itu adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap adanya virus. Nah ini Ya, juga kita betul. harus kapan kita pakai antivirusnya. Antivirusnya kalau kita nurutin secara apa baku ya, seperti kita menggunakan antivirus yang terkenal nih namanya Avigan gitu ya, itu harus Afigan. apa ya, 8 tablet sekali makan. Itu banyak pasien-pasien saya nggak kuat, langsung mual-mual, muntah, terus perutnya sakit perih. Nah ini kita harus adjust, nggak bisa kita wah ini kan petunjuknya seperti ini, dosisnya seperti ini, kamu telan aja, harus bisa Betul. rasain itu, besoknya 6 lagi, kadang-kadang nggak kuat ya, nggak kuat. Dan Ya, ini yang kita adjust ya, mungkin 2x2, 2x3 ya, itu kita bisa atur sehingga dosis bisa tercapai dengan cara yang baik gitu loh. Jangan kita langsung masuk itu karena mual, mual sekali. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Contoh aja juga kapan vitamin C dosis tinggi kita berikan, D3 yang sudah terbukti. Nah, ini harus berapa IU kita berikan. Nah, itu tergantung kalau memang kalau kondisinya berat mungkin bisa sampai 10.000 IU, tapi kalau kondisinya ringan bisa sekitar 2.000 saja, 3.000 saja, atau 5.000. Nah, kita bisa pakai. Vitamin C juga betul, begitu. betul. Ya, vitamin C juga begitu. Beda, Kalau beda. kondisinya mungkin kita bisa 1.000, tapi bisa juga cuma 250 saja ya, jangan terlalu banyak. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik.
ya, Iya, bukan mas, kemarin kemarin sih memang saya sama suami saya aja beda dok, walaupun kami di rumah sakit sama, dia pemberiannya cukup banyak dosisnya, saya memang beda. Oke dok, saya dapat menyimpulkan nih dok, jadi latar belakang dokter dan juga mungkin sama juga seperti kami ya, kenapa apa ya namanya mengadakan ya namanya home care. Memberikan layanan home care COVID seperti itu ya, kalau kita namanya COVID care nih dok, COVID care itu latar belakangnya aja mendeteksi dini gejala-gejala yang akan memberatkan pasien tersebut, lalu juga menemani pasien untuk mensupport ya dok ya, mensupport dari keterpaparan virus tersebut ya, seperti itu ya dok ya kalau saya simpulkan. Mungkin nantinya dokter juga akan memberikan satu arahan ya beberapa hal tentang bagaimana sih yang harus dilakukan ketika home care visit itu, apa yang dilakukan oleh pasien, oleh keluarga, karena kan kita nggak mungkin bisa juga dok sendiri mengatasi ini gitu ya. Mentang-mentang orang terpapar COVID lalu keluarganya, aduh angkat tangan, nyerah, terus kayak gitu diserahkan kepada si penyelenggara si home care COVID tersebut, itu mungkin tidak tidak akan dilakukan. Nah, boleh dok, bagaimana sih sejauh mana peranannya tadi ya, peranan yang tadi dokter sampaikan ya itu dua tadi, tapi apa sih yang apa yang harus dilakukan oleh perawat-perawat home care COVID maupun isi pengguna jasanya tersebut? Ya, jadi memang kita bisa menilai dari sisi pasien dan dari sisi pelaksana ya. Nah, kalau Ya. dari sisi pasien ini biasanya kita akan komunikasi dengan keluarga utama ya yang akan mensupport mereka bagaimana soal tempat untuk karantina ya. Karena ada kadang-kadang di rumahnya itu tidak ada tempat untuk melakukan karantina ya karena bergabung dengan kakeknya atau neneknya dan ini kan jadi resiko tinggi kan. Ya terpaksa kita keluarkan salah satu kakek neneknya dikeluarkan. Atau orang yang positifnya ini dikeluarkan. Nah, pada waktu kita akan treatment itu juga jangan lupa, setiap kita bawa ke tempat atau kita masuk ke tempat, kita harus izin. Kita biasanya izin ke RT RW atau ke para manajemen apartemen, kita ke manajemen hotel, itu kita harus transparan, kita bilang. Dan itu diperbolehkan sama mereka, ya. Karena itu ada hak masyarakat untuk bisa dilakukan karantina di rumahnya sendiri. Asal sesuai dengan protokol-protokol yang berlaku, ya. Tidak bisa bebas, asal-asalan. Justru kalau yang sembunyi-sembunyi itu malahan berbahaya. Tapi kita Dok, akan masuk. sebenarnya kita menyalahkan aturan nggak misalnya orang-orang yang tadi itu yang terpapar mereka terpapar lalu mereka memiliki satu apa ada komorbid gitu ya dok, terus mereka tuh nggak mau di rumah sakit lalu di rumah terus dirawat sama perawat home care COVID, bisa nggak itu dok? Kita menyalahgunakan nggak gitu? Hak asasi pasien itu sangat tinggi ya, nomor satu di dunia kedokteran itu sekarang hak asasi pasien. Jadi terus bisa memberikan saran kepada pasien dan pasien akan memilih, dia akan memilih, kita akan mengusulkan yang terbaik. Oh nih ibu mungkin harus ke rumah sakit, tapi kalau memang dia berkeras ya, berkeras dan keyakinan dia bakal sembuh di rumah dan dia sudah mau menandatangani inform consent yang kita berikan, ya nggak ada salahnya ya kita bisa lakukan itu karena sudah sepersetujuan dengan dia. Itu karena hak asasi manusia itu termasuk levelnya yang paling tinggi ya. Betul. Dan satu lagi yang paling paling penting ya, karena lingkungan sekitarnya kita juga bisa harus bisa memahami ya. Ada kadang-kadang keluarganya itu yang takut ke rumah sakit, malahan nanti kita jadi kena semua nih gitu ke rumah sakit. Kena semua. Dan Betul. belum ada undang-undang yang bisa memaksa orang itu yang positif harus dikarantina di tempat yang disediakan pemerintah, itu belum ada. Jadi nggak ada Belum ada ya. ada karantina paksa. Belum ada undang-undang untuk karantina paksa. Pasien harus dilaporkan terus dijemput paksa, nggak ada. Ya, kalau dilaporkan dijemput paksa itu nggak ada. Boleh Oh. di karantina di rumah asal kita melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, RT, RW setempat, Okay. dinas kesehatan setempat, kita koordinasi, kita treatment di rumah. Nah itu akan lancar jadinya. Jadi jangan sembunyi-sembunyi, kita transparan saja. Memang sudah akan dilakukan perawatan di rumah dan memang di dalam itu hanya orang-orang yang positif COVID dan kita akan men-treat. Nah itu dari sisi pasien. Nah, bagaimana dari sisi pelaksana? Nah, sisi pelaksana ini saya tentu brief ya. Awalnya mereka biasanya takut ya datang ke sana. Tapi dengan proteksi yang bagus ya, kita harus pakai APD sebelum membuang sekali pakai APD ya, membakarnya mungkin. Terus kita melakukan booster imun. Penting sekali Okay. buat pelaksana sehingga sampai hari ini sih mereka tetap aman. Belum ada satupun yang terkena ya, belum ada satupun yang terkena. Dan mereka tetap aman dan masih menjalankan tugasnya seperti biasa gitu.
Jadi setiap pelaksana pun kita harus briefing bagaimana keamanan yang sangat superb ya, mulai dari pemilihan jenis APD ya, mulai dari pemilihan jenis masker ya, mulai dari goggles pelindung kacamata ya. Jadi mata itu tetap jangan jadi bisa jadi apa point of source ya. Jadi untuk masuknya virus-virus itu, jadi tetap saya anjurkan memakai Google setiap bertemu dengan pasien. Memang ya kondisinya agak serem sih, agak serem beliau ngelihatnya gitu kayak putih-putih begitu ya. Tapi sekarang yang ada APD yang berwarna juga, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Jadi lumayan sih, lucu-lucu juga. Malah saya mau cari yang agak berbunga-bunga gitu kayak, jadi enggak gitu. Nanti saya yang bikin, Dok. Gitu ya. Oh, berputih gitu kan. Jadi enggak begitu serem buat buat pasien. Putih-putih polos gitu aja kan kayaknya kurang gaul gitu ya. Dan ya, tapi itu keamanannya tetap ya, dengan pori-porinya berapa mikron. Nah, itu harus kita pertahan standar kualitasnya. Jadi nggak boleh keluar dari standar medisnya. Cuman desainnya mungkin bisa dilakukan dengan baik ya, dengan menggunakan pattern sehingga tidak menakutkan buat pasien. Pasien juga happy jadinya kan. Mau desain Iron Man, mungkin Spider-Man boleh aja kali ya, buat sekedar supaya pasien happy. Karena pasien COVID itu butuh hiburan kan, karena dia bosan ya, udah betul. Nonton, main internet bolak-balik. Tetapi ya dia bosan ya, udah makan pesen kemana-mana ya enggak. Dan sudah merasakan, Dok. Saya udah catering. Merasakan, Dok, bosannya. Aduh. Jadi cateringnya pun kita take care ya, karena kalau kita biarkan dia belanja sendiri itu resikonya juga akan tinggi ya. Misalnya Ya. dia beli Gojek, ya kan, diambil sendiri Gojeknya ya kan. Gojeknya nanti terpapar kan. Nah, jadi Ya, ya. hanya makanan itu kita drop. Kita drop-drop aja semua. Terus laundry juga dikumpulkan berapa lama, kita lanjutkan masuk ke bag. Bag di seal, nanti seal disemprot, baru kita angkut, semua kita lakukan laundry khusus. Okay. Ada. Makin seru nih, makin seru. Makin seru nih, kayak ini pertanyaan saya jadi timbul nih, banyak nih. Tapi kita sapa dulu nih, Dok. Ada teman kita, Kak Elsie, selamat bergabung, dapur perawat. Ya, kita dapur perawat ada loh nih, Dok, yang sering ikutan juga nih di ngobras. Kak Aden Rico, ya? Bisa sediakan catering nih, ya. Bisa banget tuh, Dok. Langsung aja tuh, Bok. Jadi jangan terlalu banyak gorengan ya, menggunakan lemak jenuh sehingga radikal bebasnya tambah banyak, penyembuhan lama. Jadi harus lebih banyak yang mengandung antioksidan, misalnya menggunakan brokoli, asparagus, menggunakan sayur-sayuran hijau yang banyak mengandung antioksidan gitu ya. Itu penting banget untuk bisa menyebabkan membantu percepatan penyembuhan buat pasien-pasien COVID-19. Ya. Jadi makanannya kalau kita ngatur juga dia sembarangan nanti belinya goreng, jangkut, makan kapan bisa sembuhnya? Gitu kan? Kapan sembuhnya, betul-betul, Dok, benar. Ya, ya ada Kak Aden Rico, Kak Enci, Morsina, Kak Novi, lalu Kak Wiro. Aduh, banyak nih Kak Dok di, yang jadi sudah bergabung. Ya, sampai apa? Sampai saya bingung mau jawab satu-satu, udah terlalu banyak nih jadinya. Ya, selamat bergabung semuanya. Ini kita makin seru nih ngobrolnya. Tadi kan dokter nih saya bertanya tentang si tenaga medisnya ya, dari sisi tenaga medis. Mungkin itu ada kan jadi catatan penting ya, Dok ya. Itu kan pasti standar kedokteran, standar dari Kementerian Kesehatan maupun ya kedokteran itu akan ada standar-standarnya yang harus dipakai seperti apa ya. Itu harus sesuai ya, Dok ya, semuanya ya. Harus jadi satu catatan penting ya. Jadi jangan pakai yang biasa, yang itu ala kadarnya seperti itu ya, Dok. Ya. Protokol jadi kita ketat. Harus sama ada ya, walaupun saya pembedahan pun saya lakukan protokol yang ketat kalau memang pasien itu COVID positif ya. Kita harus bisa atur. Kita jangan memberikan resiko lah kesempatan virus itu menyerang tubuh kita kan. Kita harus benar-benar kita bisa jaga. Betul. Nah, ini Dok, sekarang kan nih untuk tenaga kesehatan, bahkan sekarang udah di untuk masyarakat umum lansia itu yang ada namanya vaksin nih, Dok. Ya. Nah, vaksin itu apakah harus dulu nih perawat home care atau keluarganya ketika ketika si pasien sakit, ya, terus ketika si perawat ingin datang untuk merawat si pasien tersebut, apakah perlu harus vaksin dulu? Atau menurut dokter, karena ini dulu kan belum ada nih, Dok, baru sekarang nih ada vaksin-vaksin kan. Apakah itu menjadi satu aturan atau seperti apa nih, Dok? Nah, saya sih ingin dokter sampaikan bagaimana vaksin itu
bicara sedikit tentang vaksin supaya menjadi satu pengetahuan buat teman-teman semua. Ya, saya sudah 2 kali vaksin ya, mungkin tapi perawat saya dan dokter saya belum kebagian nih, karena memang semua terbatas ya. Ini lagi dikejar terus oleh pemerintah, kita harus percaya ya bahwa pemerintah sedang melakukan upaya untuk memberikan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Tapi nggak bisa beli, nggak bisa berebutan, sabar ya, ditunggu. Banyak banget yang minta ke saya nih. Saya bilang, saya nggak jualan vaksin gitu loh, sampai saya bikin vlog khusus bahwa saya nggak jualan vaksin, cuman karena saya bicara vaksin mulu disangka saya tahu. Semua nanya, gimana dong, saya minta dong. Saya bilang, tidak bisa, karena vaksin itu didata ya. Kalau belum kebagian ya nggak akan bisa dapat, karena itu di SMS oleh pemerintah, jadi centralized. Saya nggak ada pengaruh apa-apa, nggak bisa menentukan, oh Anda nih dapat jatah duluan vaksin, oh Anda saya kirim ke sini bisa dapat vaksin, nggak bisa saya. Saya cuma mengerti vaksin, cuman tidak bisa mengatur bagaimana Anda bisa mendapatkan vaksin. Itu semua dokter tidak ada yang bisa mengatur itu. Ya, Anda hanya cukup mendaftar ke RSUD setempat, ke puskesmas setempat, nanti akan menunggu giliran kapan dipanggil untuk dilakukan vaksin. Dan jangan takut untuk vaksin ini, ya. Jangan memikir aneh-aneh, habis divaksin apa jadi zombie lah, nanti jadi Superman. Saya juga. Ah, banyak. Iya, banyak sekali yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya nggak ada, ya. Vaksin ini udah jenis vaksin yang sudah lama, Sinovac ini pasien yang sudah vaksin yang sudah menggunakan teknologi lama ya. Teknologi lama belum tentu jelek ya. Ya, bukan berarti orang yang kelahiran lama itu lebih lebih jelek daripada orang kelahiran baru, enggak. Semua saling mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Nah, vaksin ya, Sinovac ya. Itu adalah virus inactivated ya, tidak aktif lagi atau dilemahkan, sehingga begitu masuk ke tubuh itu akan memberikan kebalan, memproduce antibody. Nah, ini sama seperti vaksin hepatitis ya, vaksin polio dan lain-lain gitu ya, cacar ya, itu sama seperti gitu prosesnya. Ini udah teknologi udah lama, jadi diterapkan. Daripada kita ngambil resiko dengan teknologi baru seperti Pfizer ya, yang menggunakan mRNA ya, adalah teknologi baru, dia menduplikat ya, menduplikat untuk menciptakan antibody ya, mungkin negara kita memutuskan lebih aman kita pakai teknologi yang sudah teruji sekian tahun yang gitu loh. Ya kan? Oh, jadi udah teruji. 65% itu sudah sangat ya, bagus sekali. Bisa 65% saja Indonesia kebal, dan beberapa teman saya yang sudah tes antibody pun cukup tinggi. Ya, bisa sampai ada yang 80, 90, dan itu udah cukup untuk bisa kebal. Memang prasyaratnya katanya di atas 139. Nah, di atas 139. Nah, ini untuk mengachieve itu mungkin butuh waktu ya, takes time ya, tubuh kita juga butuh adaptasi dengan vaksin itu sehingga timbul kekebalan dan kita bisa survive dari COVID. Nah, tapi jangan meremehkan setelah divaksin nih, mentang-mentang wah langsung buka masker ya, pergi ke tempat-tempat ramai nggak pakai masker, nggak boleh. Tetap dilakukan 3M, jangan pernah lepas masker. Ya. Melepas masker itu kesepakatan dunia, bukan kesepakatan Indonesia. Bukan Indonesia yang mau, tidak mau cepat-cepat bebas, mau ada konser lagi ya. Kasihan juga ya, pekerja seni kita juga banyak yang ini, dunia hiburan juga banyak yang jadi ngedrop ya. Ekonomi juga resiko ya, karena kita semuanya terbelenggu dengan pandemi ini. Tapi bukan mau kita, bukan mau Indonesia, itu adalah kesepakatan dunia, harus seperti itu. Jadi tidak bisa kita mau menang sendiri gitu. Oh, udahlah Indonesia buka aja lah. Gak bisa, karena bisa jadi nanti kita di blacklist sama negara lain, akhirnya kita malah lebih parah, malah nggak bisa bergerak lagi ekonomi kita. Jadi kita harus mengikuti kesepakatan dunia ya, seperti Australia aja sangat ketat, sampai sekarang belum ada penerbangan ke Indonesia, sehingga Bali jadi lemah daerah wisatanya. Nah, makanya dengan kesadaran ini mudah-mudahan kita bisa tetap konsisten bagaimana menjalankan protokol 3M, bagaimana kita sadar kalau kita sudah terkena kita harus melakukan karantina. Jangan udah kena nih, ah sengaja, ah saya mau nular-nularin ke orang lain, itu kriminal. Jelas itu kriminal dan ilegal. Ya, oh malahan saya nyebar-nyebarin itu. Kalau sampai Anda ketahuan, bisa ditangkap Satgas COVID. Kalau Anda positif, tapi Anda jalan-jalan ke mall dan lain-lain, kalau sampai ada ketahuan, itu bisa ditangkap. Tapi kalau Anda sudah melakukan karantina, mendapatkan supervisi dari dokter yang berpengalaman, ya dipantau terus, ya, dan menggunakan layanan home care. Home care ini sudah ada di undang-undang kesehatan, boleh dicari bahwa home care ini udah lama ada undang-undang kesehatan. Jadi home care COVID dan non COVID itu sebenarnya sama saja ya, ada pelayanan kesehatan yang dibawa ke rumah, dan itu sudah ada koridor hukumnya ya di undang-undang kesehatan, Permenkes nomor 29 kalau nggak salah ya, ya itu coba nanti dicek lagi. Nah, itu sudah ada penjelasan mengenai home care ini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh
Wulan, ya sudah lama juga, sudah pasti sudah berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi jangan takut lagi long care ini, ya kan? Karena selain COVID pun sudah banyak dilakukan untuk pasien stroke, untuk pasien diabetes, ya, perawatan luka gangguan, ya, untuk pasien obesitas, untuk pasien-pasien senior yang tidak bisa beraktivitas lagi. Nah, ini adalah layanan home care, dan in the future ini akan banyak sekali dicari orang. Iya, betul, betul, dan dok. Ya. Banyak yang apalagi, apalagi masa pandemi kayak gini ya, dok. Nah, ya. Makin sering orang akan mencoba mengurangi expose ke dunia luar. Ya, jadi kalau bisa ke rumah itu akan lebih bagus. Atau dia mendapatkan layanan yang drive thru, ya, sesuai dengan lingkungan dia yang dia tahu aman. Ya, oke. Okay. Tadi vaksinnya nih, dok, ya, mungkin itu saran dokter memang pertama adalah orang-orang medis ya yang ditambahkan untuk mendapatkan satu layanan vaksin ini ya. Memang sekarang sih udah mulai ya, dok, apa namanya, bergerak, dan orang udah tidak terlalu banyak juga yang takut sih. Sekarang udah mulai orang menerima vaksin tersebut, dok. Cuma saya dengar-dengar ya, dok, vaksin tersebut belum banyak kan, belum menyebar, tapi katanya rumah sakit udah dikasih jatah atau gimana ya, dok, dari pemerintah untuk mereka menerima pasien-pasien apa vaksin. Nah, mungkin next kali daripada di home care COVID ini kita juga bisa menjadi salah satu menjembatani orang-orang mendapatkan vaksin tersebut ya, dok, ya. Itu belum ada hukumnya kah, apa emang emang bolehkah kita lakukan seperti itu, dok, orang-orang dari home care untuk melaksanakan vaksin tersebut? Saat ini untuk vaksin swasta itu belum ada. Dan kalau ada yang berani mengklaim bahwa dia sudah bisa memberikan vaksin, ya, tanpa mengikuti prosedur pemerintah, itu sudah dipastikan ilegal. Dan itu ada sanksi hukumnya, pasti. Ya, jadi vaksin ini masih dalam regulasi pemerintah. Ya, masih dalam regulasi yang sangat ketat. Ya, karena dan vaksin ini tidak mudah. Ya, bukan seperti kita memberikan vitamin C, gitu, memberikan vitamin D gitu kepada masyarakat. Vaksin penyimpanan yang tidak benar, ya, suhunya tidak tepat, itu akan seperti aja Anda diberikan air. Memang Anda mau diberikan air, ya kan? Ya. Itu kan? Belum lagi nanti ada oknum-oknum yang akan memalsukan vaksin dan lain-lain. Akhirnya Anda merasa sudah divaksin, padahal Anda cuma mendapatkan air. Oleh karena itu, carilah vaksin dari sumber yang benar, ya, dari rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, mendaftarkan diri Anda ke pemerintah, ke puskesmas, ke RSUD, sehingga Anda benar-benar terjadwal dan benar-benar diberikan sertifikatnya. Jadi jangan main-main. Setelah Anda vaksin, Anda akan mendapatkan sertifikat. Ada barcode-nya. Jadi nggak bisa bohong bahwa itu dibuat-buat sendiri, itu nggak bisa. Dan sampai saat ini, saya tegaskan sekali lagi, belum ada sama sekali dilepas ke swasta. Tunggu dan sabar. Saya yakin suatu saat pasti pemerintah akan memikirkan cara lain agar vaksin ini cepat terdistribusi ke 200 juta penduduk Indonesia. Ya, pasti nggak mungkin, nggak, Pak, pemerintah nggak akan diam. Jadi pemerintah Pak Jokowi ini, saya rasa penanganan COVID sudah cukup baik, ya, di mana ada Pak Doni Monardo dan lain-lain, ya, Pak Luhut, itu sudah sangat membantu sekali untuk, udah jiwa kutai lah mereka dibilangnya, ya, sudah mati-matian ini untuk menyelamatkan kita. Boleh dilihat dari hasil pertumbuhannya sekarang mulai melandai, ya. Udah mulai 5.000 sehari, dari pernah sampai sekitar sampai 20.000, ya, sekarang sudah sampai 5.000 lagi. Lalu sudah ada angka kematiannya juga sudah mulai menurun. Ya. Menurun. Menunjukkan bahwa kerja keras pemerintah nggak sia-sia. Gitu. Kita harus dukung, harus kita respect, dan kita harus tetap melaksanakan protokol itu. Karena sudah mulai biasa nih masyarakat. Dulu kan disuruh pakai masker aja susah, ya kan? Panas lah, ngap lah, nggak enak lah. Nah, ini kan sekarang udah jadi budaya kan kalau kita keluar. Budaya. Masker, rasanya kayak ketinggalan apa gitu, kayak nggak pakai baju. Nah, jadi nanti bisa ditangkap. Nah, ini kan penting. Jadi mindset ini atau perubahan perilaku ini takes time. Dan sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang sadar, sehingga kurvanya mulai melambat. Bagus sekali kurvanya mulai melambat. Kita pertahankan. Ya. Dan kalau Anda terkena COVID, jangan ragu. Ya. Harus segera melaporkan atau cari pertolongan yang Anda percaya. Anda bisa kontak Home Care Wulan 24/7. Ya. Oke, dok. Ini masih ada banyak teman-teman yang masih baru gabung ke Gendi, Olapus, ya. Kasihan nanti nggak dijawab.
apa ya? Ada pertanyaan nih, makanya nih saya baru mau membuka ruang pertanyaan ya, dokter sudah mengingatkan ke saya juga. Silakan teman-teman yang mau bertanya kepada dokter. Ya, selamat malam. Ini ada Rika Novianti. Selamat malam, Dokter Tony. Sayuran apa sih yang mengandung antioksidan agar tidak terkena COVID? Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Ya, jadi itu ada yang sintetik, ada yang alami. Kalau sintetik Anda cari aja di Guardian lah atau yang toko-toko yang lain, ya itu sudah banyak pasti menawarkan antioksidan ya. Mulai dari kulit manggis sampai grape seed itu banyak sekali antioksidan ya. Mulai dari SOP juga yang sekarang terkenal nih ya. SOP itu SOP yang produk-produk beredar itu SOP itu juga bagus sebagai antioksidan ya. Tapi kalau yang natural itu biasanya saya ambil dari brokoli, dari asparagus, dari wortel ya. Terus dari jagung muda, nah ini biasanya tinggi antioksidannya. Sehingga kita juga jangan tergantung sama sintetik. Kalau kita bisa mendapatkan melalui natural, kenapa harus sintetik? Kan? Jadi banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Di Indonesia ini bohong kalau Anda nggak bisa mendapatkan antioksidan yang baik. Ya. Karena banyak sekali tersedia sayuran-sayuran hijau, ya, terutama ya. Ada bayam, ada kangkung, ada sayur katuk, ya daun ubi, daun singkong, semuanya bisa dimakan untuk bisa meningkatkan antioksidan kita dan tinggi serat. Ya, serat itu bagus untuk pencernaan, ya, sehingga buang air besarnya besar, toksin tidak menumpuk di dalam tubuh. Ini yang penting, ya. Jadi untunglah kita hidup di Indonesia, belum buah-buahan, ya, buah jeruk, banyak, all musim, ya, ya buah apa, apple, ya, ada buah semangka, melon, ya, banyak lagi peach dan lain-lain banyak sekali. Jadi delima juga bagus sekarang sedang diolah ya, itu ekstrak delima itu ya untuk menimbulkan antioksidan tinggi. Udah banyak sih suplemen-suplemennya juga sudah banyak di peredaran ya di toko-toko online. Udah ada ekstrak delima yang mengandung antioksidan, itu sudah diteliti. Ternyata di negara kita kan delima banyak sekali ya, di mana-mana banyak delima ya, ternyata itu menjadi sumber antioksidan yang tinggi. Karena itu antioksidan ya, jadi di Indonesia itu nggak perlu takut lah, kita asal kita mau itu udah ada tersedia sepanjang musim tersedia ya, kecuali kalau di luar ada musim dingin ya, saat musim dingin nggak ada tuh sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya tetap ada. Jadi kita bersyukur di Indonesia kita bisa makan buah-buahan kapan aja, sayur-sayuran bisa makan apa aja kapan juga. Kalau mau dibantu juga untuk memerangi radikal bebas ya, kita bisa dengan menggunakan ikan-ikanan laut, salmon, dan lain-lain. Itu cukup bagus untuk bisa membantu kita memerangi radikal bebas di dalam tubuh kita. Oke, jadi tadi udah terjawab ya Kak Novi ya. Tapi tadi beliau ada tanya lagi di bawah nih, setelah saya lihat ternyata ada pertanyaan satu dari Kak Novi, tambahannya adalah, satu lagi pertanyaan lagi dok, mengapa untuk lansia diadakan dua kali vaksin COVID? Tadi maaf Kak Novi udah terjawab ya tadi ya. Pertama CoronaVac dan CoronaVac, kedua adalah Sinovac. Terima kasih dokter. Ya, untuk vaksin memang selalu dua kali dan semua vaksin adalah Sinovac. Itu jarak vaksin pertama dan kedua itu adalah 2 minggu, ya. Jadi nggak usah takut, ya nggak usah takut. Ya sekarang udah banyak lansia juga yang divaksin dan sampai hari ini juga bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Saya pun sudah divaksin, nggak ada gejala apa-apa kok, nggak demam, nggak apa, ya masih sehat-sehat aja. Jadi bohong, ada hoax-hoax yang bilang kalau vaksin begini, vaksin begitu, itu malah akan memperlambat nanti kita menyelesaikan pandemi. Ya, jadi kita dukung apa yang sudah dicanangkan pemerintah. Karena vaksin waktu dirilis pun juga sudah diteliti, bukan vaksin tiba-tiba datang terus disebarkan masyarakat, tidak seperti itu ya, sudah dilakukan penelitian sehingga berjalan dengan baik dan sampai hari ini hasilnya cukup bagus. Jadi dua kali ya dok, semua kita dapat jatah dua kali ya dok. Mau okay. Nakes, mau lansia, nanti baru kebutuhan usia produktif itu sama kok, dua kali. Ya. Oke, okay. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Bernadette ya, dok kalau sedang pemulihan pasca operasi Isola ini, apakah boleh menerima vaksin COVID? Ya, saat pasca operasi, menurut saya selama tidak ada kontraindikasi, itu boleh menerima vaksin COVID-19 ini. Dan tidak semudah itu, kan Anda akan di-screening oleh dokter yang akan memberikan vaksin itu, akan ditanya, apakah ada autoimun, ataukah ada penyakit hipertensi, apakah ada alergi, apakah mengkonsumsi obat-obatan, dan lain-lain.
ini akan diolah. Belum tentu Anda goal, jangan GR dulu. Wah, saya udah dapat undangan vaksin, ini pasti divaksin. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Oh gitu ya. Pun jangan-jangan darah saya tinggi ini, nanti saya nggak terima. Jadi harus benar-benar siapkan fisik Anda baik-baik, istirahat yang cukup, ya makan makanan yang bergizi kalau mau vaksin, agar Anda lolos. Jadi jangan GR dulu, wah saya pasti dapat, udah dapat undangan, pasti akan saya dapat divaksin. Belum tentu. Loh. Banyak aja mungkin Anda ada memakan ngecer darah, Anda ada makan obat-obatan yang lain-lain, itu yang kontraindikasi untuk divaksin, itu bisa saja. Ya, dan harus ditunda, ya, bukan dibatalkan, ya, ditunda dulu, diperbaiki, oke, balik lagi, gitu, untuk diabetes, dan lain-lain, itu pasti ada perencanaan yang matang. Karena pemberian vaksinnya juga nggak mau ada resiko dong, nanti ternyata dia ada komorbid yang berat, kita kasih vaksin, terus ada apa-apa disalahin vaksinnya, ya kan? Padahal komorbidnya yang sudah berat, gitu kan? Jadi memang jangan berpikir vaksin ini dilepas begitu aja, udah dapat undangan, datang, ditancap. Enggak. Itu dicek dulu ya dari pengalaman saya nih, yang nggak tahu kalau yang ada yang berbeda ya dari pengalaman saya, itu datang ditanya dulu tuh, dok ada ini nggak, pernah kontak nggak, pernah keluar nggak, pernah ada demam. Jadi bukan sembarangan, nggak langsung di langsung masuk datang ditancap gitu, enggak. Jadi ditanya semua ya, sudah kita ACC, ditensi juga ya semua, baru kita dilakukan vaksin, dijelaskan dulu baru dilakukan vaksin. Nah setelah dilakukan vaksin, kita nggak langsung pulang juga, diobservasi 30 menit. Oh, begitu ya, dok. 30 menit duduk dulu, dilihat, ditensi lagi pulang, ditanya lagi, dok, ada gejala apa, ada gimana, nggak ada. Udah selesai, yakin, boleh pulang, dikasih sertifikat, coba. Cuman ada kurangnya sih, bubur kacang hijau, saya padahal makan. Itu kayak di ini, kayak habis dari posyandu. Habis disuntik kan dapat bubur kacang hijau, kan? Iya, judulnya gimana? Mata ketawa semua, saya. Iya, nggak dapet jatah ya dokter ya. Jatah vaksin dapat, bubur kacang hijau nggak dapet. Oke dok, dok ini ada pertanyaan satu lagi tentang vaksin dok. Ada teman saya katanya dari KL sini, KL Shil. Dok ada teman saya yang sudah 3 kali vaksin, sementara banyak orang sama sekali belum. Oh ya, jadi ini aturan pemerintah atau ini bagi anggota dewan ataukah orang ke atau hanya bagi anggota kesehatan dok? Oh kalau 3 kali vaksin saya sih belum pernah dengar ya. Itu mungkin pengecualian ya, mungkin vaksinnya yang pertama itu apa gagal, ada kendala atau apa, mungkin ada kelainan atau apa ya, mungkin diulang lagi bisa saja sih sebagai booster. Karena saya pun bisa saja mendapatkan vaksin lagi kalau selama antibodi saya belum cukup gitu. Jadi nanti setelah 1 bulan lebih saya harus mengecek antibodi saya ya. Nanti setelah itu ketahuan berapa, ya. Kalau misalnya saya mau booster lagi ya harus di booster lagi, sama prinsipnya sama seperti hepatitis. Karena sebelum kita melakukan vaksin hepatitis kan dicek dulu ya kan, antibodi untuk hepatitisnya itu sudah tinggi belum. Kalau sudah tinggi ya ngapain kita vaksin ya. Tapi oh kalau gitu ya dok, kan di booster lagi ya. Supaya titernya makin tinggi, nggak ada salahnya mau divaksin 3 kali 4 kali nggak salah. Nah cuman kalau yang lain belum dapat atau apa, kan mungkin itu masalah distribusi saja kan, masalah distribusi saja, mungkin memang ada kekhususan buat orang ini, mungkin dia mengalami apa kesalahan pada waktu penyuntikan yang kedua sehingga harus diganti ke penyuntikan ketiga. Kita tidak pernah tahu latar belakang di balik ini semua kan. Ya oke dok, udah terjawab ya kak ya, kak Els ya. Jadi kita dokter ini belum dengar juga sih untuk ketiga kali, mungkin ada case tertentu ya dok ya. Ada case tertentu. Kak Bernadette juga bertanya nih dok, sekarang kan ada virus corona, banyak variannya, apakah vaksin tersebut bisa semua jenis virus tersebut nih dok? Ya memang ini menyangkut masalah ke teknis ya, menyangkut masalah teknis. Justru dari adaptasi terhadap antibodinya ya, itu katanya lebih bagus, boleh di Google nanti ya. Kita sekarang kan berperang di Google aja ya, di jurnal ya. Itu lebih bagus yang Sinovac. Ya, Sinovac karena bisa menimbulkan kekebalan yang utuh. Jadi kalau dia nanti mutasi-mutasi juga masih ketangkep sama vaksin itu. Sedangkan kalau yang vaksin lain, ya saya nggak sebut merek ya, itu lebih spesifik. Ya, lebih spesifik sehingga nanti kalau virusnya berubah dikit, itu dia tidak bisa kenal lagi. Itu katanya dari penelitian. Nah, memang virus ini jadi B117, mungkin B19, nanti B berapa, itu ya suka-suka virus inilah, dia memutasi-mutasi. Tapi yang penting, apapun itu,
ya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, ya jangan jangan virusnya kita pikirin gitu, biarin aja dia mau jadi apa, yang jelas kalau dia tidak bisa masuk ke kita kan kita nggak sakit, ya pakai masker yang benar, jangan pakai masker yang abal-abal gitu ya, banyak yang masih pakai abal-abal sekarang gitu kan, karena ya. Mahal kok, masker yang itu mahal, bisa Kain dicari 95. ya kan, banyak masker yang bagus kain 95 itu udah bagus sekarang, udah murah-murah pakai kain 95-nya ya kan. Betul. Ada buat sendiri ya dari kain tapi sudah dilapis dengan tisu makan atau apa, itu banyak sekali, jadi tinggal kemauan saja, jangan cuma pakai yang apa maskernya kayak celana dalam itu tipis begitu gitu kan, nah itu sangat berbahaya kan, nggak akan mempunyai efek apa apa kan ya kan, itu Bahan-bahannya. Oh. doang kan. Nah ini penting sekali kita kita ketahui, dan juga kalau kita pakai masker jangan dipegang-pegang, pegang mulu. Nah, ini kan di depan sini kan sudah terkumpul semua virus-virus kan. Jadi buka sudah taruh, nanti mau pakai lagi gitu. Jangan kita pegang-pegang terus gitu. Sering saya lihat kan dikit-dikit dibenerin, dinaikin, diturunin, diturunin. Pokoknya Ya, gitu betul. ya. Betul, Dok. Turun naik. Nah, akhirnya itu malah Kembali. menyebabkan memegang kuman-kuman yang ada di luar masker ini. Gitu. Ya, Nah, baik-baik, Dok. kalau kita sendiri yakin kita tidak akan terkena, kita bisa menjaga diri kita, semoga akan menjadi aman. Gitu sih. Jadi nggak Oke, usah Dok. mikirnya lah, biarin aja dia suka-suka dia mau jadi apa kayak itu. Wah, ini udah banyak banget pertanyaan tadi ya, Dok, yang udah terjawab. Katanya jawabnya udah terjawab, Dokter. Dan malam hari ini kalau kita mau lanjutin, kayaknya kita nggak akan selesai nih, Dok, ya. Apalagi lagi seru dengan vaksin. Ya, yang malam hari ini sih kami juga ingin mendengarkan nih, Dok, tips daripada dokter nih untuk kita mengakhiri bincang-bincang kita. Kita nggak berasa loh, Dok, udah 1 jam ternyata. Untuk mengakhiri bincang-bincang kita ini pada malam hari ini, Dok, mungkin tipsnya dokter buat untuk orang-orang isoman seperti apa. Dan sekali lagi mungkin dokter silakan sampaikan kalau home care itu seperti apa, home care COVID aman seperti apa, supaya kita semua pemirsa, semua yang bergabung, bahkan nanti semua yang mendengar, melihat dari IG Wulan ini bisa mendapatkan satu informasi pengetahuan yang baik gitu ya, lebih 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 akhirnya mereka lebih percaya diri ketika mereka di isoma. Ya, silakan dokter. Ya baik, jadi ini pengalaman saya sendiri dan itu saya terapkan kepada pasien-pasien saya yang dilakukan rawat di isolasi mandiri. Ya prinsipnya adalah empat. Ya pertama mind, food, exercise dan environment. Ini penting kita pegang ya. Mind pertama jangan panik ya. Karena COVID bukan akhir dari segalanya dan bukan aib ya, bukan aib. Jadi karena COVID itu bukan akhir dari segalanya dan bukan aib ya. Jadi cari ya pertolongan kepada orang-orang yang ahli ya, memang sudah terbiasa menangani COVID. Jadi mindnya harus dibenerin dulu ya. Anda pasti bisa sehat lagi ya. Jadi jangan takut, wah ampun, saya udah kena COVID nih, udah akhir segalanya nih, saya akan dan segera harus membuat surat ahli waris nih dan lain-lain. Jangan, masih jauh. Banyak sekali ya. Ini pengalaman saya, Mbak Sarah, ini pengalaman saya. Jadi begitu kena mereka udah curhat ke saya, udah kayak kayak dunianya udah kiamat. Nanti udah tenang. Dibuang ya dok ya. Udah bisa saya lewatin ya ternyata ya. Awalnya tuh ya, karena saya melihat begitu banyak pasien, jadi saya bisa yakinkan mereka tenang, Bu, tenang ya. Tenang semua, ini sama kok nanti gejalanya begini, ada yang batuk sesek, udah berpikiran, dok, saya udah nggak kuat lagi, gini-gini. Nah, ini kita encourage. Jadi, mind ini harus kita perbaiki. Ya, mindnya yang kedua. Dan dulu yang apa yang kita makan dan kita minum. Ya, itu harus berisi, mulai dari makanannya, suplemennya, vitaminnya, itu akan berguna untuk melawan COVID-19 ini. Vitamin C, vitamin D3 itu udah pasti. Lalu makanan yang bergizi, kurangi junk food, kurangi makanan yang mengandung radikal bebas, seperti gorengan yang berkali-kali, yaitu harus dikurangi, sehingga kita bisa menjaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah olahraga. Ya. Karena tidak mungkin tubuh kita itu akan berfungsi optimal tanpa kita melakukan olahraga. Sel-sel itu butuh dipanasi. Ya. Mobil aja kalau ditaruh juga pasti rusak. Mobil apapun yang paling bagus ya, mobil Jerman sekalipun juga kalau ditaruh gitu aja pasti akan rusak. Ya, tetapi harus dijalankan supaya dia bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, sama seperti tubuh kita. Dengan adanya pembakaran, ya kita melakukan oksigenasi yang tinggi kepada sel. Virus itu juga nggak tahan kali dengan oksigen yang gitu tinggi, ya. Dia akan cepat pergi dari tubuh kita. Ya, okay. Yang keempat adalah environment. Ya, environment ini ya jangan dong kalau kita masih pengen selamat dari COVID, kok nantangin diri ya datang ke konser, datang ke
apa acara party-party ya, terus membuka masker, nggak menjaga jarak, itu kan Anda sendiri yang membuka environment Anda untuk bisa kena COVID-19. Tapi kalau Anda sadar, Anda tidak mau, ya Anda harus bisa menseleksi kehidupan Anda sendiri. Ya, resikonya Anda sudah ketahui kalau Anda open ke orang-orang yang sedang banyak. Kita tidak pernah tahu siapa yang OTG. Ya, siapa orang, sorry, bukan OTG sekarang namanya. Orang yang mempunyai positif dan tidak bergejala. Positif ya. Tidak bergejala namanya. PTG ya, positif tidak bergejala. Ya, betul ya, PTG ya. Positif tidak bergejala. Jangan OTG lagi ya. Positif tidak bergejala. Ya, ini paling penting ya. Berarti positif tidak bergejala. PTB ya. PTB ya. Jangan OTG sekarang. Ya, ini kita nggak pernah tahu. Itu ada tersebar di sekitar kita. Mulai dari pembantu kita, mulai dari karyawan kita, mulai dari supir kita, mulai dari teman kita, atasan kita. Itu semua kita treat sebagai orang yang potensial untuk menularkan COVID-19. Nah, ini kita harus jaga jarak, ketemu, meeting, ya kita harus bisa tahu berapa lama kita harus meeting di dalam ruangan tertutup, kalau perlu meeting di ruangan terbuka supaya sirkulasinya lebih lancar, atau ruangannya ada HEPA filter. Nah, ini penting kita ketahui. Maka ingat, terakhir ini adalah environment, kita harus sadar di mana kita sekarang berdiri. Ya, dari jumlah orangnya, ke crowdan dari udaranya di sana, kejenuhan dari udaranya maksudnya, lalu bagaimana kita bisa menjaga posisi kita, jaga jarak dengan orang-orang yang akan kita temui, ini penting. Jadi sekali lagi saya ulang, pertama main, jangan panik. Kedua, food. Apa asupan kita harus baik, ya, vitamin, ya, mineral, dan makanan. Yang ketiga adalah exercise, tetap kita olahraga, dan kita kendor, ya. Terus yang keempat adalah environment. Simple ya. Jadi kalau kita lakukan mind, food, exercise, environment dengan baik, pasti Anda terhindar. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Saya udah satu tahun, 4 bulan masih selamat, dan mungkin Tuhan akan terus menyebab. Amin, amin, amin. Itu doa kita semuanya. Doa. Oke, terima kasih banyak nih Dr. Tony. Teman-teman, kalau teman-teman mau lebih banyak mengetahui Dr. Tony dan mengerti, ada podcastnya Dr. Tony ya, Dr. Tony Bedah, dan juga YouTube dari Dr. Tony ya. Oke, baik teman-teman, malam hari ini saya akan close acara ngobras kita. Tapi satu tipsnya dari Dr. Tony tadi ya, bahwa kita jangan panik ya kalau yang sudah terpapar. Dan untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan home care COVID dari Dr. Tony dan kami Wulan World and Care, kami bekerja sama ya, silakan menghubungi kita untuk layanan home COVID. Kalau kita sebutnya tadi COVID care ya dok ya. Untuk COVID care. Oke. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Dr. Tony. Ya, buat waktunya yang luar biasa memaparkan mengenai pengetahuan mengenai pandemi apa COVID ini. Dan terima kasih buat saran-sarannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi minggu depan kita di acara ngobras ya. Ngobrol asik. Oke, sukses selalu dokter. Salam sehat. Tetap semangat. Ya, God bless. Ya, bye. Ya.